Memang bapak lah keli dia. Keli tapah ni besar. Keli pendek apa. Bismillahirrahmanirrahim. Oh kocok. Oh kocok. Wah. Wah. Ikan ke dia? Tak tahu. Tak tahu. Keli lembut tu gitu. Besar ni. Sotik. Oh kat sekali ekor. Buat benda tu. Ha? Gila. Oh, balik lagi pilih-pilih mula. Oh, banyak ada bau ni kau. Banyak. Banyak ni ya. Banyak. Oh, susah nak rubik sahabat. Main dengan jalan liku-liku gini. Kita nak awal ni. Kerja kita dah. Lepas tu dalam ni aku tahan pulak sekali lagi. Mungkin aku tak dalam. Duh, dua tir lah. Bubun tu aku cuba ikan ni. Aku tinggal dah. Waktu ni aku beti. Aku nak tahan area spot ni juga. Pasal air banyak lagi sahabat. Jom. Ada 3 butir lagi bubu tak tengok lagi. 3 butir lagi. Hak ni tak cuah lagi. Bawa ikan. Ni tu cuah atas ni. Dapat leluh ni. Padu kot hasil. Hasil ni padu juga. Oh. Kampung kasar. Kampung ada darat. Ini benda lah. Boleh tak? Ini tak berat ni. Oh, tadi berat. Wah. Abang ni. Lalu hakam. Yang kedua. Oh, tu berat. Okey. Sikit lagi. Kuat. Sikit lagi sahabat. Celup pegang sini. Eh sahabat, kita cuba sini. Wah, banyak puyuh. Beratus puyuh. Kau nak milih ke? Tengok. Sok. Sok. Licin wah. Yang dulu. Okay, okay. Ini luar tu lah. Namak mana ni? Macak gawang. Macak amah ni. Hasil 2 tir bubu sahabat. Selepas ini puju. Oh, banyak puyuh. Oh, ikan. Oh, wah, wah, kebak ikan sahabat. Wah, banyak ikan sahabat. Alhamdulillah. Ni milih-milih buah puyuh dulu. Anak-anak keli. Aku dah nak balik hari ni puyuh. Oh, anak-anak tu minta maaf. Hari ni, aku nak tahan balik jadi lewat.
Tak ada, nak tu asing-asing. Mak bila capur gini, kalau awak alik atas mutu, nak tubik luar, memang mampus lah buat ikan. Kalau halus ni. Dalam hari pagi, insyaAllah boleh buat alik. Tak buat sangat-sangat nak buat upang. Ada juga lah orang minta, ada sangat-sangat PN nak. InsyaAllah lah, tengok esok lah. Kalau ada resipi, aku buat alik lah. Kalau esok boleh mari pagi esok. Esok tak ada urusan. Pagi. Pilih lah, lagi-lagi. Tengok dah kita ni. Aku gelak dah. Nak tahan pula lagi. Pilih cepat-cepat sikit. Apa dia dulu keting? Dia tak boleh capur dengan keli sahabat. Dia dah mati ke keli. Aduh, kekoh ada juga. Ha? Kekoh? Kekoh juga? Kekoh. Oh, tak main air banyak. Sejuk hujan, tak panas. Okey, sahabat. Kita mencapur dulu. Oh, ni guna buhak, suruh ni separuh, tak separuh. Pak dugu ni. Ada 3 tier ke sahabat. Aku pun tak nak milih mana lagi kan. Kan nak pergi settle bubu dulu, nak akak bubu dulu. 3 tier ke dia? 3 tier lagi. Takut juga akak lewat-lewat sangat. Lepas pada aku lepas pada aku tahan siap belakang, aku pilih pulak ikan. Buang wak aluh. Malam milih ikan ni memang lambat sahabat. Ikan masa sikit lah. Oh, boleh tahan asir lagi ni sahabat. Syukur alhamdulillah. Allah wak kebak ikan. Tuhan nak. Masuk kepala tu wah tu. Kat tepi je, kat tepi. Ya. Eh, masuk bekas halus sahabat. Tambah. Ya, kita pilih pula out. Saya nak pergi akak bubu, settle bubu dulu sahabat. Ini pun guni kau gemuk dah sahabat. Asyik. Alhamdulillah. Masing-masing hari ni sahabat sobi semua boleh ikan. Air besar sahabat. Ini pun boleh dah ni. Wah, beratnya. Kita tinggal dulu. Lepas tu kita nak tengok bubu ada di kutir ke atas tu. Okey sahabat, jom. Kita pergi tengok. Tiga utih lagi bubu. Ni aku bawa sawit. Nak tahan. Lepas dia aku akak tu aku nak tahan lalu lah. Sebab ni petang dah sahabat. Dalang licing. Ramai orang masuk hari ni sahabat. Oh licing sahabat. Okey sahabat, aku sapa dah. Kat pok baru. Dah awal jadi dah pok ni. Mari aku tahan air dalam lajok. Air terlajok dalam. Tapi tak tahu lah. Ada hasil. Dok kita tengok lah. Sama-sama kita tengok. Lepas tu tadi ada orang masuk dah sini. Mungkin dia tahan dalam tu. Ada mutuskan luar. Jom kita tengok macam mana. Ada 3 utih bubu dah ni sahabat. Air dok jalan sini sahabat.
Dah tahu ada hasil tak? Bismillahirrahmanirrahim. Ni aku terah je tahan barang kan. Tak tahu lah jadi gedok. Jadi alhamdulillah. Kau dah lang air. Lang tak ubu kan. Dah lang eh. Oh, dah gelang ubu. Alhamdulillah. Tak tahu ada hasil gedok. Minyak eh. Minyak eh. Ubu dah gelang. Bismillahirrahmanirrahim. Luah dah luak. Tak luak sini rasa. Pak baru. Nah. Ada naik buih. Oh. Ada. Sama dia. Oh, wah. Ada barang. Ada ikan target. Ada keli sini sahabat. Ada sekor tak? Apa sekor ni? Oh tu ada sekor sahabat. Tak jadi sini. Air dalam lejok. Rasa dah makan. Tapi aku cuba lah. Kira lah. Tengok ubu lain tu. Biar ni ke biar ni? Biar ni? Saya tengok ada dok. So, air dalam lejok sini. Ya, tengok macam mana. Oh, tengok air. Oh, tak pinggang air. Gelang ubu. Oh. Pinggang lagi. Oh, dok gelang, dok gelang. Tidak utang dia dok. Ubu dok gelang. Minyak kok. Sunyi tak jadi asal sini. Tu jadi. Ya. Ni dah lah. Wah pun dah habis kok. Ada dah ikan dia. Sudah tengok. Jadi sedok. Oh. Kok duri banyak eh. Ni tu. Wow. Bapak keli. Keli tapak. Oh, pok keli tapak sini sabar ada payah tu ubu. Bosong. Mana ni? Tu seko. Oh, tu. Li lembu sabar. Bapak. Dua ekor. Dua ekor. Oh, bosong. Wah. Pok keli lembu sini sabar. Sabar kau lembak kurang. Ikan di sini kau. Aku. Wah besarnya. Lama dah tengok li lembu tu gitu. Besar tu ni. Oh wah kat sekelu ekor. Oh wah. Wah akibat. Lama dah aku tengok. Besar sahabat. Alhamdulillah ada juga. Tidak banyak. Jom kita tengok bubu yang terakhir dulu. Ubu yang terakhir sahabat. Abah pun kau. Saya tak tahu orang molek sini. Tak tahu bau dia. Oh ni rugi molek. Wah basuh ni. Wah. Apa kat kita tunjuk. Kita reviewer je. Wah basuh molek. Di lembuk sahabat. Okey jom. Telacor molek. Telacor kat bubu hok. Paling last kali sahabat. Haa ni mana ya? Nunggu ya. Okay, nak parah sahabat. Ubu yang terakhir.
Ha tu bubuh sahabat. Ketuk tepi tu. Tengah nak lebuh tu. Air dalam. Tu kita saksikan. Ada rasa kedap. Bismillahirrahmanirrahim. Oh kacau. Oh kacau. Allah. Allah. Ikan ke benda tu? Tak tahu. Tak tahu. Tahu ikan ke benda. Kacau oleh. Awas ikan ke benda. Ikan ke benda ni. Kacau ni. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Oh ikan, ikan. Ikan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar. Allah kena juga sutih sahabat. Alhamdulillah. Salah pok lek tu. Kena juga sutih tu. Syukur alhamdulillah. Berasa kan. Kau boleh tahan mula sini. Salah pok. Alhamdulillah. Mana limbat tak naik kot ni? Air besar tak? Air besar tu. Ini satu. Dia ditabur tu. Wah, kau kasar. Dia tabuk tu. Alhamdulillah, bubu. Yang lah sahabat, boleh juga ikan. Sarak juga. Ikan pun kasar. Ya. Alhamdulillah, boleh lah. Nak ambil darat sikit, tau? Ya, oh, ni diri tengah dah, tau. Abah tak pernah pergi, mbak ni. Kat air dalam. Ini tu. Air tu. Dalu. Dalu. Nu air dalam lajuk jadi. Kang. Allahu akbar. Sarak bubu. Apa kang? Pok baru. Boleh lah. Kena suti kok ni. Cukur lah. Boleh dah. Alhamdulillah dah. Jom buat tubik. Oh, berat kok eh. Harap kan. Boleh tak? Boleh. Ayah lah. Tu dah kurang unjak pun makin. Perlu lah. Tu pun sikit je. Mau. Aduh hasil ni. Mana tu? Buat benda tu. Ha? Allah. Ngele tu sahabat. Oh. Ikan. Allah, wah baik ikan. Ngele tu. Ni dah uah hang keli ah. Memang tak ki keli ah babak sahabat. Raja. Raja hang tengok. Keli lembut. Allah besar ni. Sarak. Alhamdulillah hang. Kan. Oh, kita rasa sahabat. Misal-misal kita. Teh. Ni. Lihat dulu betul. Oh, tu sahabat. Apok sahabat. Memang tak kira keli lah. Besarnya. Keli tak apa. Oh. Kelu lah. Oh, tak kelu aku. Tu cuah dulu lah sahabat. Asyik lagi panjang nak tahan bubu pulak. Oh, banyak kerja ni. Kita ada air banyak ni boleh hamai. Dia lah lembut kau. Tak tahu. Ada lagu ni. Pok kepal sahabat. Pok kepal. Ada lagi seko ni. Ni cuak ni lak. Hoking hari ni. Bubu yang terakhir. Tak pernah mengecewakan. Bubu yang terakhir. Oh, tu hatah. Bit ikan tadi ni.
Narak lagi. Dia agak dah pecah. Narak lalu. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Dia dah dengan buah-buah. Tak apa, kita buang. Wah, warna rasa. Kuning kat sini. Warna kat rasa sini, sahabat. Kepa pun besar, sahabat. Bapak kepa. Buang mula naik. Ambuh. Ini sebaik. Okey, sahabat. Itu buang ikan ni toki-toki geli. Bapak ikan hong. Oh, wow. Geli. Oh, 2-3 ekor, 4 ekor. Geli lembuk. Oh, rasa belaka. Geli lembuk 4 ekor, sahabat. Tak tahu. Sekejap. Dah. Dah. Alhamdulillah. Ikan dia. Ikan dia. Apa ini nak balik? Tau nak awak. Tak kira macam ni. Kat seluang tau. Ikam dia. Kuasa-rasa seluang tau. Tuk kepang. Oh ni sahabat. Oh aku nak pegang takut. Tuak ni. Oh besar ni. Kekoh tau. Oh, wah, sahabat. King. Memang bapak lah. Kelim dia. Keli tapah ni. Besar. Keli pendek orang panggil kau. Oh, wah, besarnya sahabat. Eh, sebenarnya aku tengok besar-besar gini. Ni je kau. Balik kita tak boleh matakan eh. Kata boleh. Ada keli lembut sini sahabat. Inilah hasil bubu yang mengelah tadi sahabat. 3 butir bubu tapi hok kena molek sutir. Sutir bubu je. Alhamdulillah. Ni toki keli sahabat. Nampak. Aku nak pegang latuk. Wah besar ni. Lama dah aku tengok ikan besar gini. Bukan kena pekal. Sama budak-budak dulu aja tengok ah. Kita gini naruk lah. Tapi dok apa besar gini. Besar lajuk ni. Oh, pala tu. Lepas pulut masuk unjak lah. Kejut apa? Haa tu ikan dia minyak gitu. Besar ni. Okay sahabat. Aku pilih dah kedah. Hak ni. Bubu ngelah dikuti ni. Alhamdulillah ikan kasar-kasar molek sahabat. Syukur alhamdulillah. Kaki keli tu sorry waktu aku kejut dia minyak molek dah bubu tu. Bapak sahabat. Oh betul sungguhlah. Okey sahabat. Aku lepas ni aku nak tahan bubu. Aku nak tahan bubu kejap. Jadi apa-apa mungkin kita jumpa kat rumah. Aku balik nanti. Sebab cuaca ni aku takut kau gelap kau lewat. Kalau boleh aku nak tubik sebelum gelap lah. Sebelum gelap. Sebab hari ni aku mari akak petang jadi gaduh sikit lah. Nak akak bubu. Nak akak bubu lepas tu nak sipai ikan. Nak pilih ikan. Lepas tu aku nak tahan pulak sekali lagi. Okey apa-apa kita jumpa pulak nanti sahabat. Okey assalamualaikum. Okey sahabat. Aku maghrib dah sahabat. Baru sampai kat kereta ni. Aku curah dah ikan. Ikan pun ada lagi hok dah udang pilih. Hok alu-alu ni nanti aku lepas balik lah. Udang nak hok ni. Toki. Toki duduk hok. Allah aku buat bapak sahabat. Darah lah. Masuk bubu. Toki keli. Bapak sahabat. Ini lembut. Okey sahabat. Ada seguni lagi curah. Ini hari rezeki aku dapat ni seguni.
Kan 3 guni tadi, lepas tu aku buat 2 guni je, nak buat tubik. Memang balik lewat lah je ni sahabat. Tapi rezeki, banyak lah rezeki ni walaupun balik lewat. Alhamdulillah. Ini yang kedua. Aku mujur aku buat pemes sahabat. Tidak tahu nak alihkan ikan. Maklum tu ada lagi, aku tak dah nak pilih lagi sahabat. Sebab aku tahan bubu. Akak bubu lepas tu nak tahan pulak. Jadi banyak kerja sikit lah. Aku dah balik lagi, pilih-pilih mula. Dah sedang, kak kasar pun ada. Alhamdulillah, rezeki lah. Sahabat. Oh, banyak ada bau ni tau. Banyak. Banyak ni lah. Banyak hot ni sahabat. Kamu ikan apa, aku buat gini lah sahabat. Kamu ikan apa, aku buat gini. Oh, aku buat ikan. Banyak ada bau ni. Banyak daripada bau ni lah. Rekod pula lah ni. Rezeki air naik sahabat. Lalu-lalu gini aku pilih mula kat gis. Sebab tadi minta maaf aku tak dah nak pilih. Ni pun kalau aku pilih ikan tak tahu aku balik pukul berapa. Kalau aku akak bubu saja tadi mungkin dah. Sebab ni aku akak aku tahan pulak. Ni rezeki yang dapat gini sahabat. Alhamdulillah. Okey sahabat, aku nak mandi-mandi sini. Nak mandi-mandi sini. Sini ada air telaga. Nak mandi nak siap-siap. Sebab tu apa. Selesai apa yang patut, aku balik sahabat. Aku balik pergi minum-minum air dulu. Lapar perut dah sahabat. Inilah rezeki yang aku dapat hari ni dengan PO. Syukur alhamdulillah sahabat. Sahabat, alhamdulillah aku selamat sampai dah ke rumah. Syukur alhamdulillah hari ni balik lewat sahabat. Lewat baru sudah balik minum air. Letih sahabat. Ini hasil hari ni. Syukur alhamdulillah sahabat. Ini toki sahabat. Toki keli lembut. Mabok sahabat. Alhamdulillah. Okey tadi aku beti kapo tok de. Kawan pek ambil dah 3 kilo ikan kasar. Alhamdulillah rezeki hari ni sahabat. Tapi banyak ikan sedang lah. Ikan kasar ada juga. Duduk bawah. Duduk bawah tu. Ikan sedang naik atas. Ikan sedang naik atas. Ikan ni, ikan sedang ini biasa aku jual RM15 lah sahabat. RM15 sekilo. Kalau hak kasar, RM50. Alhamdulillah. Esok aku nak pergi akak bubu pulak. Lepas tu, insyaAllah tengok esok ada rezeki kedok. Takde air surut dah. Air awal surut dah. Lepas tu dari minum takde pun dah hujan. Tak tahu aku hujan pagi sekarang tu. Allah walang lah. Kita tengok hasil esok pula lah, macam mana ni hasil untuk hari ni. Aku rasa anggaran ikan ni 50 kilo lebih lah. Rasa-rasa lah. Aku rasa-rasa dalam 50 kilo lebih. Nanti lah aku timbang semua apa. Aku update balik dalam video ni. Ikan aluh tadi banyak kot aku lepas dalam kat aku mandi tadi tu. Aku pilih-pilih-pilih. Lepas tu aku lepas. Banyak juga ikan aluh hari ni. Ni ikan sedang dengan kasar hak banyak. Tapi ada juga tu. Nampak dulu tiga ekor lagi. Hak tak nampak. Pasal tadi gaduh-gaduh nak balik awal. Terlewat. Terlewat pula hari ni. Balik malang. Ingat nak balik awal tapi balik. Sampai rumah. Malang juga sahabat. Jangan awak gana sahabat. Pergi akak bubu lewat gitu lah kejadian ni. Bila akak bubu lewat. Lepas tu aku nak tahan pula. Memang tak sempat nak pilih ikan. Ataupun nak balik awal tak dah. Alhamdulillah banyak rezeki hari ni aku dapat dengan PO. Sahabat-sahabat hok lain pun hok tahan bubu kemarin, akak hari ni, alhamdulillah masing-masing banyak belaka rezeki. Sebab air besar, bila air besar memang ramai orang mari tahan bubu. Ikan keluar habis. Ikan orang kata air rata molek lah. Alhamdulillah banyak rezeki sahabat. Syukur alhamdulillah berkat aku usaha dengan PO, aku pergi tahan dengan dia kemarin. Inilah hasilnya hak dapat hari ni. Banyak sahabat. Memang banyak lah. Bagi aku banyak lah sahabat. Syukur alhamdulillah. Lepas tu kita tengok esok pula lah macam mana hasil hak aku tahan tadi tu. Aku tahan 8 utih ke ok. Tadi aku tahan 8 utih juga. Pulak tu bubu banyak pecah bawah. Aku tapung-tapung waktu lah jadi lambat tu. Sahabat, aku rasa sampai di sini saja untuk video kali ini. Kepada yang menonton video ni sampai habis,
aku cak kali buang terima kasih banyak. Sehingga kita berjumpa lagi di lain video. Okay sahabat, assalamualaikum. Bye bye. Toki. Wah, besar sangat Toki. Payah jumpa ni. Payah jumpa memang. Kamu apa tahu? Memang rare. Wah. Ini amat besar. Umur apa tahu dah? Umur apa tahu? Ini Toki sahabat. Bapak Toki. Alhamdulillah Toki. Kecek tangan. Kecek dulu tangan. Toki.